Selamat malam Tribuners. Saya sedang berada di lokasi kebakaran Pasar Sedang Serang. Saat ini api masih membumbung cukup besar ya, cukup tinggi. Mobil pemadam masih berupaya untuk memadamkan api. Tadi gak jadian tabu sabar, Kang? Kita coba tanya-tanya beberapa warga di sini ya. Informasi yang didapat kejadian kebakaran ini tadi menjelang maghrib. Kebakaran di pasar tradisional Sadang Serang ya, Pasar Sadang Serang di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pak, ya? Di tribun Pak kejadian tabu sabar Pak tadi kurang dan lebihnya jam tujuhan lah kurang lebihnya ini jam tadi jam tujuhan jam tujuhan. Oh jam tujuan. Iya kurang lebih jam tujuan ya Pak tadi Pak. Sebelah mana Pak? Di tengah? Posisi sebelah sana tengah Pak ini tadi Pak. Itu pasar yang menjual apa Pak yang di tengah? Kurang beli kelontongan itu Pak. Kelontongan. Informasi berapa yang terbakar Pak? Itu semuanya banyak Pak banyak ada ratusan kios yang di dalam itu Pak. Oh ratusan kios. Ratusan kios habis semua dalam itu. Oh Bapak ada los juga Pak di dalam? Ada saya kebetulan di ini di sebelah sini nih Pak. Punya saya alhamdulillah ini kayaknya selamat Pak punya saya. Selamat. Mudah-mudahan enggak. Ini yang lain juga Pak nggak rugi besar Pak ya. Amin. Jadi sekali lagi Tribuners, saya melaporkan dari lokasi kebakaran Pasar Sedang Serang yang terletak di Jalan Sedang Serang ya, Kecamatan Coblong. Api masih cukup besar, mobil pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan api. Saya tepatnya di pasar sebelah timurnya ini, di lokasi sebelah timur. Posisi masih terbakar cukup besar ya, lokasi kebakaran cukup besar. Pedagang masih berupaya untuk menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan. Tadi kejadiannya sekitar maghrib ya, maghrib menjelang Isya. Maghrib. Kita coba. Ini kita lihat ya, pedagang sedang berupaya untuk masuk dari jalan sebuah los digodobrak petugas sedang berupaya untuk ini masih berupaya untuk memadamkan api ya. Ini cukup besar ya, kalau lihat di bagian tengah saya tidak bisa menjangkau ke lokasi bagian tengah karena memang cukup berbahaya. Tadi menurut pengakuan pedagang, kejadian sekitar pukul pada maghrib, sekitar maghrib lah.
banyak kios, puluhan kios yang di dalam blok tengah ini yang terbakar. Oke, ini tugas sedang berupaya masuk. Masih cukup besar api di bagian tengah pasar Sadang Serang ini. Masih cukup besar ya api di bagian tengah pasar Sadang Serang yang terletak di kota Bandung. Petugas coba masuk dari gang sempit ini ya, lorong-lorong pasar untuk masuk ke bagian tengah. Ini upaya pedagang juga warga untuk membantu petugas. Kami kasih jarak buat petugas. Mundur. Ya, kami bantu. Ini lokasi kebakarannya di Pasar Sadang Serang di Kota Bandung. Petugas sedang berusaha untuk memadamkan api. Asap cukup pekat ya, asap cukup pekat. Petugas sedang berusaha memadamkan api. Lihat api masih cukup besar di bagian tengah pasar. Masih cukup besar. Ini asap cukup pekat ya, di tempat saya melaporkan, cukup pekat. Lihat di posisi tengah pasar masih tetap, masih belum bisa dipadamkan api. Tadi informasi dari pedagang kejadian sekitar maghrib ya. Kejadian sekitar maghrib di bagian tengah pasar, tempat sayur-sayuran juga kelontong. Pemadam kebakaran ini ada di beberapa titik ya. Kebetulan saya di titik sebelah timur dari pasar. Tadi mobil pemadam kebakaran juga ada yang di posisi sebelah utara. Ya, saya melaporkan di sebelah timur pasar Sadang Serang. Jadi mobil pemadam itu ada beberapa unit dibagi-bagi. Tadi ada yang memadamkan api di sebelah timur pasar, ada yang di bagian utara pasar, dan ada yang di bagian barat pasar. Jadi cukup banyak juga unit mobil pemadam kebakaran.
masih cukup pekat apinya. Saya bergeser ke sebelah utara pasar. Nah, ini api cukup besar ya. Ini di lorong pasar. Ini di lorong pasar sebelah utara saya melaporkan. Api masih belum padam. Petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api. Ini cukup besar ya kebakaran ini di bagian tengah pasar Sedang Serang, tepatnya di los sayur-sayuran dan juga di los kelontongan. Apa ini dia beak ini? Ai di imah teh apa kan hiji gitu. Ada di luar aya apa? Aya dua. Oh hiji we jeung cadangan hiji. Bisi ka dieu poin di. Kang tabu sabaraha kajadianna Kang? Abu sabaraha teh teh. Mana jam sabaraha? Aya mah Isa. Oh Isa. Sebelum Isa, sebelum Isa. Sebelum Isa. Nya. Di los naon pertama kali kebakar? Kang? Oh bawah. Bawah dekat si bawah teh. Sayuran. Sayuran. Oh sayuran. Ayah sabaraha los itu teh nu di bawah teh kan? Banyak tuh. Ayah 100. Lebih 100 mah. Jadi yang terbakar lebih dari 100 los ya. Ini api masih menjilat-jilat di atap. Masih di bagian ini masih terbakar ya. Saya melaporkan sebelah utara pasar ini di lorong. Lagi ngambil lah. Kita geser lagi ya, kita geser lagi. Ini tampak pedagang sedang berupaya untuk mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Para pedagang sedang berusaha untuk mengevakuasi barang. Lihat para pedagang lagi sibuk menyelamatkan ini. Barang-barang yang masih bisa diselamatkan oleh para pedagang. Pedagang sedang mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Ini pedagang yang losnya berada di bagian atas pasar. Di bagian atas pasar. Tempat konveksi biasanya ada pakaian, ada alat-alat tulis buku, sepatu dan lain-lain ini di bagian atas ini. Sementara yang terbakar di los bawah itu los tempat sayuran, los tempat kelontongan yang di bawah ini. Pedagang masih terus berupaya untuk menyelamatkan barang-barang yang masih ada. Pedagang tampak sibuk menyelamatkan barang-barangnya. Oh Kang, kan itu Kang, panggil Kang. Nah ini saya berada di parkiran pasar Serang-Serangnya ya, di sebelah utara. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran ada yang berupaya untuk memadamkan api di sebelah sini. Nah itu tampak di atas petugas sudah mulai naik ke bagian atas pasar ya. Untuk mencoba memadamkan api di bagian atasnya. Kita geser ke sebelah barat. Kita geser ke sebelah barat dari pasar. Iya, nampak sedang mengatur arus lalu lintas ya petugas. Karena memang
kejadian baru saja terjadi sekitar Isya, kata beberapa pedagang tadi yang sempat diwawancara. Di pinggir, Bu. Di terminal aja, Bu. Sekali lagi Tribuner, saya melaporkan dari lokasi kebakaran di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung. Nah, nampaknya kalau di sini akan lebih jelas ya. Kalau di sini akan lebih jelas titik kebakarannya sebelah mana. Atap asapnya cukup pekat. Saya melaporkan di bagian barat dari Pasar Sadang Serang. Nah, ini titik api di sebelah sini. Titik api di sebelah sini. Asapnya cukup pekat di tempat saya melaporkan. Cukup pedih ya di sebelah barat ini tempat saya melaporkan, karena asapnya cukup pekat, berbeda di sebelah timur tadi. Tampaknya sedang dibongkar ya, tembok penghalang di sini sepertinya untuk bisa tembus ke dalam pasar. Sekali lagi Tribuner, saya melaporkan dari lokasi kebakaran di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung ya. Tadi menurut keterangan beberapa pedagang, kejadian sekitar menjelang Isya ya, pada maghrib menjelang Isya, titik api berada di bagian tengah dari pasar. Yang terbakar merupakan los-los dari pedagang sayuran dan juga kelontongan. Hingga saat ini api masih terus menjalar ya, terus membumbung tinggi, masih diupayakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk berupaya memadamkan api. Api masih terus membakar karena memang di bagian tengah ini kebanyakan losnya mudah terbakar ya, kelontongan, sayur-sayuran. Ditambah kalau lihat dari yang tidak berkepentingan silakan mundur. Cukup pekat api asap di sini. Tapi kalau
cukup pekat. Mundur, nanti kekurangan oksigen Pak kalau mendekati asap. Mundur. Petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api. Saya coba bergeser ya karena sudah tidak kondusif nih. Nah, di titik sebelah barat ini asap cukup pekat. Mundur, yang tidak kuat mundur. Asapnya cukup pekat. Saya mulai geser lagi sebelah utara. Saya geser sebelah utara ya karena memang asapnya cukup pekat, cukup memedihkan mata. Saya coba geser. Nah, kita lihat. Pedagang sedang berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya. Pedagang sedang berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya. Mudah-mudahan masih banyak barang yang bisa diselamatkan. Yang diangkut karung-karung beras ya dari los beras yang masih bisa diselamatkan. Kemungkinan besar para pedagang baru menerima informasi karena operasional pasar sendiri sudah mulai tutup sejak sore hari. Jadi ketika kebakaran tadi terjadi pada maghrib, banyak pedagang sudah pulang ke rumah masing-masing dan baru mendapatkan informasi langsung ke lokasi pasar untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Salah satunya ini di los beras ya. Di los beras, para pedagang juga dibantu warga sekitar sedang berusaha untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Diestafetkan barang-barangnya, beras, kemudian ada dus-dus juga yang mungkin berisi minyak goreng dan sembako. Langsung dipasing, digotong royongkan dan diselamatkan di sebuah gudang di rumah sebelah sini. Ya, saya bergeser dari sebelah barat menuju ke sebelah utara lokasi pasar karena di sebelah barat ini asap sudah mulai benar-benar pekat. Asap benar-benar pekat karena arah angin juga menuju ke arah barat. Jadi benar-benar sudah jarak pandang sudah nggak terlihat dan juga memedihkan mata. Ya, kekompakan ditunjukkan para pedagang dan warga ya, warga sekitar pasar untuk membantu mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari los-los pasar. Kita coba geser lagi ya ke lokasi pemadam kebakaran. Kalau lihat itu ya dari di depan api masih terus menyala. Api masih terus menyala di tengah-tengah pasar. Nampaknya kita tidak bisa menembus lagi sana. Asapnya udah mulai pekat lagi. Tribuner, sekali lagi saya melaporkan dari lokasi kebakaran Pasar Sadang Serang, Kota Bandung.
kejadian sekitar pada maghrib ya, sekitar pada maghrib di bagian tengah pasar, di tempat penjualan sayur-sayuran juga kelontongan. Hingga saat ini api masih terus muncul ya, api belum bisa dipadamkan oleh beberapa unit mobil pemadam kebakaran. Sudah mulai pekat lagi api, kita geser lagi. Pedagang dan juga warga sekitar pasar sedang bergotong royong ya untuk mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Putar. Kita bergeser ke sebelah utara. Saya bergeser ke sebelah utara. Tampak petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api ya. Jadi saya berada di sebelah utara ya. Sebelah utara ada beberapa unit. Ada beberapa unit mobil pemadam kebakaran yang masih melakukan pemadaman. Kalau kita lihat ya di atas sana, di kejauhan nampak petugas sedang naik ke atas, ke atap pasar ya, untuk memadamkan api dari bagian atas. Kita lihat, dicek di ambulan apakah ada yang, oh nampaknya nggak ada yang pingsan ya. Saya cek, nggak ada yang pingsan ternyata. Itu nampak tuh, tampak petugas petugas sedang sedang naik ke atap untuk memadamkan api dari bagian atap dari pasar ya. Petugas sedang naik ke bagian atap, sedang berusaha untuk
memadamkan api dari atas. Mobil pemadam silih berganti datang ya untuk memadamkan api. Jadi kalau tadi Tribunnews ada yang menanyakan, kok cuma ada satu unit? Enggak, tadi yang satu unit itu berada di sebelah barat Pasar Sedang Serang. Jadi ada beberapa titik pemadaman api yang dilakukan di Pasar Sedang Serang ini, yaitu di titik sebelah barat, seperti tadi di awal saya melaporkan, itu di titik sebelah barat, kemudian ini di titik sebelah utara ya, tepatnya di Terminal Sedang Serangnya. Di sini mobilnya lumayan cukup banyak ya, mobil pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi, termasuk unit yang boleh dikatakan unit-unit yang cukup besar. Kalau tadi di sebelah barat unitnya unit mobil kecil, di sini unit mobil besar sudah mulai merapat ke lokasi. Kemudian tadi yang di asap yang sangat pekat itu saya melaporkan di sebelah barat, di titik pemadaman api sebelah barat. Pedagang dan juga petugas sedang berusaha untuk memadam api di dari bagian atas ya. Memadamkan api dari bagian atas. Kita ke bagian dalam sekarang. Kita ke bagian dalam ya. Tadi masih sempat untuk kita sambil memberikan penerangan juga kepada pedagang yang sedang mengevakuasi barang-barang yang masih ada di dalam. Ya, ini sedang berusaha pedagang untuk mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan di bagian atas. Situasi cukup gelap ya karena aliran listrik sudah diputuskan. Nah, udah ada peringatan juga dari petugas pemadam kebakaran. Seluruh warga juga pedagang diharapkan untuk segera meninggalkan dalam pasar ya, lokasi di dalam pasar karena asap sudah mulai pekat. Tapi nampaknya pedagang masih berusaha untuk mengamankan barang-barangnya karena yang di bagian atas ini, khususnya di pasar bagian utara ini, memang yang tidak terjangkau oleh api. Jadi api itu berada di bagian tengah ya, di los sayur-sayuran dan juga di los kelontongan. Pedagang sedang berusaha untuk mengevakuasi barang-barangnya. Kita sambil bantu untuk menerangi ya. Kita sambil bantu untuk menerangi juga. Sebagai informasi lagi bahwa kejadian kebakaran ini tadi sekitar maghrib ya, pada maghrib, di saat kondisi pasar memang sudah tutup karena sejak sore biasanya pedagang sudah mulai pulang meninggalkan los mereka, dan mereka baru mengetahuinya kebakaran ini sebelum Isya. Jadi ketika sudah kesini api sudah mulai membesar. Bagi yang pedagang yang masih bisa menyelamatkan barangnya, masih terus berupaya untuk menyelamatkan barangnya. Ya, di bagian atas ini merupakan los dari pakaian. Pakaian, sepatu, konveksi, makanan, makanan ringan. Sementara yang terbakar itu di bagian tengah, yaitu los sayur-sayuran dan juga kelontongan.
Kita sambil menyinari juga ya, sambil menyinari juga para pedagang yang sedang mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Haji Amin. Kami melihat biar ada nyala juga ya, karena memang situasi di dalam pasar sini sudah gelap, listrik sudah dimatikan. Anu tadinya, tadi bayar. Pedagang masih terus berupaya untuk mengamankan barang-barang karena memang khawatir ya, api yang terus membesar bisa merembet ke bagian atas dari pasar, ke bagian atas pasar, karena memang hampir satu jam api belum padam. Kita lihat ada apakah dekat pihak damkar. Saya berada di posisi dalam pasar ya. Saya berada di posisi dalam pasar. Beberapa warga atau beberapa pedagang masih berupaya sekuat tenaga untuk mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mohon maaf ya Tribuners jika saya melaporkan sambil batuk-batuk ya. Sambil batuk-batuk karena memang kondisi kesehatan sedang agak terganggu ya. Nah, itu si ibu-ibu yang tadi menyelamatkan barang sebelah sana. Kalau tidak salah, kebakaran di Pasar Serang-Serang ini sudah beberapa kali terjadi ya. Sudah beberapa kali terjadi. Dan ini untuk yang kesekian kalinya kebakaran ini terjadi. Dari kejauhan titik api ya, saya di melaporkan sekitar ada sekitar 25 meter lah dari posisi apa? Lokasi kebakaran. Nah, ini. Masih sedang upaya untuk memadamkan api. Jadi yang baru bergabung, Tribuner, saya melaporkan di lokasi kebakaran Pasar Sadang Serang, Kota Bandung. Pasar Sadang Serang ini terletak di Jalan Sadang Serang di Kecamatan Coblong ya, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong.
atau berdekatan dengan kantor MUI Kota Bandung. Kejadian kebakaran bermula dari los di bagian tengah yang menjual sayur-sayuran dan juga kelontongan. Menurut keterangan dari pedagang, ada ratusan los di bagian tengah pasar ini yang terbakar. Kita masih menunggu laporan atau data pendataan dari Dinas Pemadam Kebakaran ya. Dari Diskar PB Kota Bandung masih terus kita tunggu report dari jumlah pasar yang terbakar. Dan kita masih menunggu juga laporan dari Polrestabes Bandung penyebab kebakaran. Apakah dari korsleting listrik atau ada penyebab lainnya? Ibu gaduh los di dia, Bu? Itu eta. Abi ya, tadi dia. Hah? Di dia. Iya, Bapak. Heeh. Hah? Eta ieu losna. Masih ya kan can barangna udah di aman. Diamankeun. Aman, amankeun. Ah, kosong ieu los teh. Kosong. Los lah aman di dia mah. Kosong. Iya, pemberita ieu teh. Kang gaduh los di dia, Kang? Gaduh los di dia. Gaduh. Di tribun, Kang. Namisa, Kang. Abdurrahman, Abdurrahman Mustafa. Mohon, los icara non kang, jualan apa kang? Iya. Mako. Snack, ciki-ciki. Oh, ciki-ciki. Ya. Tadi dapat informasi tabu seba jam berapa tadi? Dia sendiri pulang dari masjid, pulang dari masjid. Terus lihat asap udah gede, kelihatan dari atas itu. Oh, langsung kesini. Jadi pas pada maghrib ya kejadiannya? Ya. Kalau yang terbakar itu di bawah Pak Abdurrahman itu apa saja? Enggak, yang di bawah enggak ada, cuman tetangga pasar aja. Kalau yang di bawah itu los apa aja sih? Semua. Semua. Wah, semuanya itu mah macam-macam. Macam-macam. Ada berapa ratus kira-kira los yang di bawah? Ya, 50-an mah lebih. 50-an lebih. Iya, ya. Itu keterangan dari Pak Abdurrahman ya, pemilik salah satu los di Pasar Sedang Serang, Tribuners. Beliau tadi menyampaikan bahwa kejadian kebakaran itu terjadi pada maghrib ya, ketika sepulang dia dari masjid ya. Tiba-tiba api sudah mulai membesar di bagian tengah pasar. Ya. Kita lihat sebelah sini. Kita lihat sebelah sini, petugas masih terus berupaya ya. Ini selang-selang air dari bodi mobil pemadam kebakaran. Ada masih terus berupaya untuk memadamkan api. Kita lihat ya di sebelah sini, di lorong sebelah sini, tadi saya di lorong sebelah tengah, api terlihat. Kita lihat di lorong sebelah sini apakah api terlihat juga. Oke.
Tribuner nampaknya tidak terlihat jelas ya kalau di sini ya. Kita bergeser lagi. Kita bergeser lagi. Kita lihat ya. Sekarang saya sedang berada di titik sebelah barat lagi ya. Titik sebelah barat Pasar Sedang Serang. Upaya pemadaman api masih terus berlangsung. Kita bergeser lagi ya. Saya berada di sebelah barat ya, titik barat dari Pasar Sedang Serang. Nah, ini lumayan cukup jelas di sini. Titik api berada di tengah-tengah pasar ya. Khususnya di los penjual sayur-sayuran dan juga kelontongan. Mobil pemadam sudah mulai merapat lagi. Api masih terus membumbung ya di lokasi kebakaran. Dari maghrib sampai sekarang api masih belum bisa dipadamkan. Karena memang di bagian tengah ini banyak benda-benda yang sudah terbakar. Di bagian barat ini asap lumayan cukup pekat ya, cukup memedihkan mata juga. Lihat posisi asap ya. Posisi asap memang cukup tebal dan cukup memberikan mata juga. Jadi yang baru bergabung, saya melaporkan di lokasi kebakaran Pasar Sedang Serang di Kota Bandung. Kejadian tadi kebakaran dimulai sekitar pukul, api di pertama kali diketahui pada maghrib ya. Tadi menurut seorang pedagang, Pak Abdurrahman, dia mengetahui kebakaran itu setelah melaksanakan sembahyang di masjid. Setelah sholat di masjid, dia sudah melihat ada kepulan asap yang cukup udah tebal ya di bagian tengah pasar ini. Kemudian dia menelpon beberapa teman pedagangnya, beberapa pedagang yang lainnya untuk segera ke lokasi.
petugas masih berjibaku untuk memadamkan api. Hingga dari maghrib hingga saat ini, api yang membakar pasar Serang-Serang ini masih belum bisa dipadamkan. Api masih cukup lumayan kelihatan merah ya. Artinya masih ada titik api yang belum bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Asap cukup pekat ya, memedihkan mata. Di tempat saya melaporkan di titik sebelah barat, cukup pekat sekali asapnya. Geser lagi karena asap cukup pekat di sebelah barat ini, memedihkan mata ya. Saya geser lagi sebelah utara. Situasi di Terminal Sadang Serang atau di titik sebelah barat dari pas titik kebakaran ya, Pasar Sadang Serang, cukup ramai, warga masih api masih cukup tampak masih membakar di bagian tengah Pasar Sadang Serang ini. Petugas kita lihat sudah naik ke bagian atap dari pasar ya, untuk memadamkan api. Pedagang masih terus menyelamatkan barang dagangannya. Kita coba masuk lagi ya ke dalam ya. Seperti apa situasi saat ini? Oh, ternyata keluhan barangnya di tiang, Kak. Keluhan barangnya di tiang. Ternyata asap sudah mulai masuk ke los atas ya. Jika tadi saya melaporkan di sini masih belum asap masih belum masuk ke los ini, tapi ternyata sekarang asap sudah mulai masuk ke
los pasar bagian atas. Ya. Cukup pekat. Karung peta aja. Di sini juga tempat saya melaporkan. Lumayan ya. Aduh, asapnya benar-benar memedihkan mata ini. Tribuners, saya geser lagi cari tempat yang lebih aman. Kita geser ke sebelah sini ya, ke los sebelah sini, apakah asapnya? Oh, ternyata sama. Tapi di sini setidaknya kita dapat gambar petugas yang sedang memadamkan titik api. Nah, itu dia. Ini posisi terdekat saya melaporkan, Tribuners. Tadi saya melaporkan di titik sebelah timur dan sebelah barat. Ini saya berada di dalam posisi dalam pasar ya. Di dalam pasar, tepatnya sekitar 15 meter dari titik api ya. Petugas sedang bersiap untuk masuk juga ke lokasi kebakaran. Kondisi di dalam pasar ini, asap sudah mulai mengepung ya, asap sudah mulai mengepung dan juga lumayan agak-agak anget juga ya, sedikit agak anget lah, panas lah. Saya melaporkan sekitar 15 meter dari posisi titik api yang membakar pasar Sedang Serang Kota Bandung ini. Ini beberapa pedagang sudah mengeluarkan barangnya tapi belum sempat dievakuasi. Nah, ini ada pedagang masih berusaha untuk mengevakuasi, lihat. Pedagang pada titik api sudah mulai mendekat ya. Titik api sudah mulai mendekat. Masih ada pedagang yang berupaya untuk mengevakuasi barang-barangnya, mudah-mudahan bisa terevakuasi semua. Di tempat saya melaporkan ini, asap sudah mulai cukup pekat. Dan api panas api udah mulai terasa ya, kalau bahasa Sundanya ngeheap ini di sini ya. Jarak dari saya ke titik kebakaran itu sekitar 15 meter. Petugas pemadam kebakaran dari Diskar PB Kota Bandung dan juga pedagang masih terus berupaya untuk mengevakuasi barang dagangannya. Sampai saat ini dilaporkan belum ada korban ya, belum ada korban karena posisi pas kebakaran tadi pasar sudah tutup, karena pasar biasanya tutup sekitar setelah jam 5 itu udah tutup. Jadi pedagang mengunci pasarnya dan kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi pas kejadian kebakaran ini dimungkinkan kondisi pasar sedang sepi. Nah, menurut seorang pedagang tadi, Pak Abdul Rahman, yang saya wawancara, bahwa kejadian ini, kebakaran ini terjadi sekitar pada maghrib. Jadi dia mengetahui kebakaran itu ketika pulang dari sholat maghrib. Nah, dia sudah melihat ada kepulan asap dan juga api sudah mulai terlihat di bagian tengah pasar. Kemudian dia bergegas untuk memberitahukan pedagang yang lainnya. Ya. Kebakaran yang melanda Pasar Senang Serang ini tepatnya di los bawah atau los tengah ya, tempat jualan dari sayuran dan juga kelontongan.
Ah, ini posisi saya melaporkan ini di los konveksi, biasanya pakaian, kemudian makanan ringan dan juga grosir biasanya di sini. Di tempat saya melaporkan ini, posisi saya masih di dalam kamar, dalam pasar, berjarak sekitar sekarang sekitar 15 atau 20 meter dari titik api ya. Petugas masih terlihat sedang mengupayakan pemadaman api. Kita lihat ya, pedagang masih terus berusaha untuk mengevakuasi barang dagangannya. Ya, di nomor bawa ya keluarga pasar yang evakuasi. Kan yang gampang aja dulu tas kayak di sini. Lama semua. Ya, kasih vaksin. Di lokasi tempat saya melaporkan ini, asap sudah mulai pekat ya, asap sudah mulai pekat, dan juga hawa atau suhu dari petugas sudah mulai meminta pedagang yang menyelamatkan mengevakuasi barang itu untuk mundur karena beberapa bangunan sudah mulai atapnya roboh ya. Ya, titik api di sana kelihatan banget ya. Supaya nungguan pinu lah. Supaya di Bandung Juara, atau ini nunggu penuh. Orang pacar habis ya. Kalau pacar, mereka nunggu lagi sih. Mereka juga di tiunya. Wah, suara itu. Wah, ini ini udah terbakar jadi ini di atas sudah ini tolong keluar Pak. Nah, udah ada pengumuman. Ya makanya mau ditahan Pak, jangan ngalangin. Memang pedagang masih sibuk ya untuk menyelamatkan barang-barangnya. Pedagang masih cukup sibuk untuk menyelamatkan barang-barangnya. Sementara petugas sudah meminta agar segera menghindar dari titik api. Tempat saya melaporkan ini sekitar 15 meter dari titik api ya, terlihat 15 meter dari titik api. Terima kasih untuk Tribuner yang masih stay tune di channel kami dari tadi ya, terus memantau kebakaran Pasar Sedang Serang ini.
lihat pedagang masih terus berupaya ya untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan meskipun api sudah mulai mendekat ya. Meskipun api sudah mulai mendekat. Nah, api sudah mulai mendekat ya di posisi saya sekitar 15 meter dari titik api ya. Lihat api masih belum bisa dipadamkan. Pedagang masih berusaha dibantu warga, pedagang dibantu warga masih berusaha untuk untuk menyelamatkan barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Ya, lihat beberapa pedagang masih berusaha untuk menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan. Dan memang di posisi ini pedagang close ini dengan posisi itu hanya berjarak beberapa meter saja ya dari titik api. Saya sedang berada di posisi paling dekat dengan api ya, di posisi dalam kamar melihat proses evakuasi dari barang dagangan dari para pedagang. Nah, sudah mulai panas kata pedagang yang sudah tadi berusaha masuk untuk ke dalam ya. Panas saat tadi di lebat tak? Terus panas. Tuh, ini beberapa pedagang sedang berusaha untuk segera mengeluarkan barang-barang yang masih ada di dalam los mereka ya. Kalau nggak salah ini los pakaian. Kalau dilihat dari sini, los pakaian dan juga grosir ya. Oh, los pakaian. Api kelihat-lihat udah mulai menjalar ya di los sebelahnya. Api menjalar di los sebelah, tapi di sini pedagang masih terus berupaya untuk menyelamatkan barang dagangannya. Masih proses evakuasi ini pada jarak dari los ke titik api sekitar 10 meteran lagi. Ya. Nah, petugas sudah meminta kita untuk mundur ya. Petugas sudah meminta kita untuk mundur begitu juga. Ya, itu kelihatan apinya sudah masuk ke lorong pasar ya. Yang tempat tadi evakuasi barang, pas lihat api sudah mulai masuk ke situ. Api sudah mulai masuk ke los tempat tadi para pedagang mengevakuasi barang dagangannya. Ya, api sudah mulai masuk ke los. Sudah mulai masuk ke los pasar, los tempat pedagang tadi saya melaporkan sedang mengevakuasi pasar, mengevakuasi dagangannya. Oke, pemberitahuan dari petugas kepolisian dan juga petugas damkar.
Nah, warga udah diminta mundur karena memang titik api terus menjalar. Terus menjalar dari arah selatan menuju ke utara. Persiapin ke petugas ya. Yudi Nugi ya menanyakan apakah ada potensi menyebar ke permukiman warga. Kemungkinan tidak ya. Kemungkinan kalau lihat dari tadi saya sekitar titik barat dan titik sebelah utara dan juga sebelah timur itu dipisahkan oleh jalan. Dipisahkan oleh jalan. Tapi yang saya ketahui bahwa di titik sebelah selatan, titik sebelah selatan pasar itu menempel ke pemukiman warga, tapi mudah-mudahan tidak sampai merembet ke permukiman warga di sebelah selatan pasar ya, atau Kampung Pasir Koja kalau nggak salah ya, Kampung Pasir Koja di sebelah selatan. Kali ini api sudah mulai menyebar ke bagian los pasar bagian atas ya. Jadi posisi pasar serang-serang ini posisinya itu umplek ya. Jadi terminal di bagian atas, kemudian los pakaian, los grosir itu di bagian atas, dan lalu ke bagian bawahnya itu ada los sayur dan los kelontongan ya. Jadi saat ini api, kalau lihat dari posisi akhirnya api udah mulai padam ya. Api sudah mulai padam. Nah, petugas sedang berusaha untuk menggeser selang api. Nah, saat ini alhamdulillah ya, api yang tadi menjalar ke bagian utara pasar sudah bisa dipadamkan. Nah, tadi kelihatan di dalam itu ada api, tapi sekarang sudah tidak ada dan pedagang sudah mulai memberanikan diri lagi untuk segera mengevakuasi barang-barang yang masih ada. Sementara di lorong yang satunya lagi, petugas sedang berupaya untuk memadamkan api. Ya, posisi api sudah berhasil dipadamkan di lorong sebelah sini ya, di lorong ke yang merembet ke sebelah utara. Saya geser lagi ya karena memang asapnya sudah sangat pekat ya, memedihkan mata. Saya agak menjauh ganti dulu dari sini karena memang posisi apa asapnya itu cukup memedihkan mata. Api dari mulai kebakaran tadi sekitar pada maghrib sampai saat ini masih belum bisa dipadamkan oleh petugas damkar ya, khususnya di bagian titik pasar ya, bagian tengah sebagai titik pusat kebakaran masih belum bisa dipadamkan, tapi area yang menuju rembetannya kayaknya udah mulai bisa terorganisir oleh petugas ya, seperti yang tadi saya laporkan di rembetan ke posisi pasar sebelah utara udah mulai bisa dipadamkan. Kita geser lagi sekarang ke posisi yang masih terbakar. Nah, ini api apa sudah mulai pekat ya asapnya. Petugas sedang berusaha untuk memadamkan api. Aman 86 terkendali. Nah, nampaknya di rembetan api yang dari pasar sebelah tengah ke utara ini sudah mulai bisa dikuasai petugas ya. Api sudah bisa dipadamkan. Tadi yang sempat saya laporkan api sudah mulai merembet ke bagian utara dari pasar, tapi ternyata saat ini udah mulai bisa dikuasai. Diusahain petugas juga udah bakar. Kita toko emas mah yang datang di barongkang. Nah, tadi buka mendingan tadi burung bisa blokan dulu. Tuh ya tuh cai ngabu enak seneng ngabu bulak idinya. Asup ka tukang kupat oge ngecelakan cayana panas anjing ke luhur. Kalau anjing. Oh, juga sama motor juga masih panas. Kita dengarkan obrolan-obrolan dari. Anjing bukakeun kerahan pareum goblok anjing. Kalah senengan serang. Sampai mana sih, Mas? Hah? Sampai mana sih? Itu sampai Payos. Payos kena. Iya. Kesininya yang keduanya mau
Mas enggak? Enggak. Yang mas tidak terembet api ya. Nah, alhamdulillah api di sebelah utara ini sudah bisa dipadamkan ya. Tidak merembet ke los di bagian utara. Kita coba ke area barat, kita lihat area timur. Ini dievakuasi ini ada. Lumayan ini. Kita geser sebelah sini. Saat ini saya melaporkan di sebelah timur pasar ya. Di sebelah timur pasar Sadang Serang. Kita lihat ke sebelah selatan ya, karena sebelah selatan ini posisi pasar berdempetan dengan pemukiman warga. Posisi api kayak sepertinya sudah mulai bisa terkendali ya, kalau lihat dari patauan dari atas gitu ya, atas atap pasar ini. Awas kita lihat ke sebelah selatan, karena sebelah selatan ini berdekatan dengan pemukiman warga. Aduh, sampai tersiram. Jadi selain cepengan lah. Nah, jadi di sebelah timur ini selain menggunakan mobil damkar, warga juga bergotong royong untuk memadamkan api secara manual ya. Secara manual dengan mengestafetkan ember. Ya, ember berisi air. Mengestafetkan ember, warga bergotong royong untuk membantu memadamkan api dengan cara mengestafetkan ember. Di atas di petugas damkar langsung mengambil airnya dan langsung berupaya untuk warga terus bekerja sama bergotong royong untuk memadamkan api. Untari Nur Usmani, kios apa? Kios yang menjual sayuran dan juga grosiran kelontongan dan juga sayuran yang terbakar, yaitu di los bagian tengah hingga selatan yang terbakar. Sementara di bagian utara yang menjual pakaian, konveksi dan juga grosir tidak terbakar ya. Tadi api sempat merembet ke sekitar beberapa kios di bagian utara pasar, tapi alhamdulillah Mas berhasil dikendalikan oleh petugas dan berhasil dipadamkan. Tadi ada yang bertanya apakah merembet ke pemukiman warga. Dari pantauan saya di sebelah selatan ya, ini kamera saya menyorot ke sebelah selatan. Ini posisi pasar yang berdekatan dengan permukiman warga. Tidak ada rumah warga yang terbakar. Saya geser dulu
ke sebelah rumah warga yang menempel di ke pemukiman, apa ke pasar ya. Inilah beberapa rumah warga yang menempel ke pasar. Kita tanya ya. Kita lihat ini, saya sekarang berada di sebelah selatan. Tadi saya sudah melaporkan di sebelah timur, barat, dan utara. Sekarang saya melaporkan di sebelah selatan. Ini di pasar sebelah selatan ya. Oh, jadi masih sepertinya belum meremet ke kapal dia tacan ngaremet tanya api mah Pak. Tacannya kadimanya. Jadi masih di bagian tengah ternyata. Ke bagian selatan masih belum meremet. Tadi juga di sebelah utara juga hanya ada beberapa kios yang kena, tapi kemudian bisa berhasil dievakuasi atau berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Saya berada di sebelah selatan. Kali ini berada di sebelah selatan pasar. Nah, ini lokasi terdekat yang paling jelas. Sepertinya ini yang paling jelas. Di posisi saya melaporkan tadi di beberapa titik ya. Utara, selatan, dan di utara, barat, dan timur. Dan ini yang paling jelas. Tribuners, ini paling jelas posisi titik api kebakarannya. Nah, ini dia. Ini di posisi yang paling jelas. Untuk SLB tidak terbakar karena memang terpisah oleh jalan ya, oleh jalan kecil. Kemudian sumbernya sementara sih kita masih menunggu dari laporan kepolisian ya, untuk penyebab kebakaran. Petugas masih sedang berusaha untuk memadamkan api. Inilah sisa-sisa puing pasar yang terbakar. Nah, alhamdulillah ya, kalau melihat dari situasi seperti ini, kayaknya api sebentar lagi sudah mulai bisa dipadamkan oleh petugas ya. Berbeda dengan saat tadi saya awal melaporkan, api begitu besar. Nah, petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api. Ini. Nah. Akang pedagang di dekat dulu, kita tanya-tanya ke pedagang yuk di sini. Kang Buten sarang saha Kang? Roni. Pak Roni, Pak Roni mengetahui kejadian kebakaran ini jam berapa Pak? Jam 6:30. 6:30. Di kontak pedagang lainnya atau? Ya, dari kontak pedagang. Los aman kan? Aman ini begini. Oh, meskipun di wilayah selatan tapi belum meremet Kang ya? Ya. Barang udah berhasil dievakuasi kan? Belum. Oh, belum. Tapi tadi udah dicek aman. Aman. Aman, alhamdulillah ya Kang ya. Mudah-mudahan api bisa ya, segera dipadamkan Kang. Nah, ini di posisi terdekat saya melaporkan. Nah, api masih terlihat ya. Api masih cukup terlihat terbakar, apa membakar kawasan pasar Sadang Serang Kota Bandung ini. Lumayan cukup besar ya. Kalau dari informasi dari pedagang itu ada puluhan los di sini. Puluhan kan ya? Sabaraha? Seratus, sabaratus kan? Pak, ya, kurang lebih 500, Pak. Oh, 500. Ada Bang, dari depan. Satu, ada dua, ada tiga. Oh, jadi ada lantai 1, lantai 3, oh.
Tapi yang utara mah belum terbakar, kita dilihat yang los grosiran mah. Ya, yang paling atas itu nggak tahu. Yang kena ini yang pos yang lantai 1 lantai 2 yang kena. Oh gitu. Ini los apa aja yang kebakar di sini? Seperti terigu lah, Pak. Apa? Bahan pokok. Bahan pokok sembako gitu. Iya, sembako. Kebanyakan di sembako. Sembako. Oh, sembako. Satu, sembako. Oh. Pak, gaduh los oke, Pak? Lah, enggak ada. Oh, enggak ada. Lah. Pak, bangunannya nah bangunannya udah mulai ini bangunnya udah mulai tadi tidak ada korban ya, tidak ada korban jiwa sejauh ini. Kemudian mobil damkar yang diturunkan itu tadi kalau dihitung si hilir mudik ya, satu habis ganti lagi jadi tidak bisa dihitung, tapi yang jelas itu kemungkinan besar semua armada mobil pemadam kebakaran dari damkar PB Kota Bandung diterjunkan ke titik kebakaran ini. Pemadaman api dibagi menjadi 3 titik, satu di wilayah utara di mana petugas naik ke atap pasar dan menyemprotkan api dari atas, kemudian dari titik barat damkar juga dibantu warga dengan menggunakan satu mobil, unit mobil karena memang jalannya kecil. Kemudian di wilayah barat tadi terlihat ada beberapa unit armada damkar juga yang ikut memadamkan api di titik sebelah barat. Untuk penyebab kebakaran pasar sedang-sarang ini, kita masih menunggu pendataan dari atau penyelidikan dari pihak kepolisian ya. Begitupun dengan jumlah los yang terbakar, kita juga masih menunggu data dari pihak damkar PB. Tapi kalau dari penjelasan dari beberapa pedagang ini ada sekitar lebih dari 100 los pasar yang terbakar. Hingga saat ini beberapa pedagang yang berada di wilayah titik beberapa los di bagian selatan dan juga di titik pasar sebelah utara masih berupaya untuk mengevakuasi barang dagangannya. Alhamdulillah ya, melihat dari kondisi terkini saat ini api sudah mulai bisa dikuasai oleh petugas damkar. Ya karena sudah mulai kecil, titik apinya sudah mulai kecil. Mungkin kalau dilihat ya, kalau dari pantauan titik api hanya tinggal di sini saja ya. Nah di sini dan juga di sini sementara. Api yang cukup besar tadi yang akan merembet ke bagian utara sudah bisa berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Oke, demikian Tribuners, live report saya dari lokasi kebakaran Pasar Sadang Serang Kota Bandung yang terjadi tadi sekitar pukul 18.00 ya. Api mulai diketahui oleh pedagang dan saat ini api sudah mulai bisa dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran. Demikian laporan dari saya, Dr. Feriawan dari lokasi kebakaran Pasar Sadang Serang. Sampai bertemu lagi di live report
Tribun Jabar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.